Halo everyone, dengan gue Sony di sini. Dan hari ini tuh kita kedatangan laptop gaming di kelas high-end dari Gigabyte dengan nama Aorus 15XA. Ini jadi laptop dari seri Aorus 15 yang gue pertama kali review, jadi gue nggak ada pembandingnya dengan versi-versi yang sebelumnya. Untuk spesifikasi fullnya, prosesor ini menggunakan i7-9750H dengan 6 core dan 12 thread. Terus untuk VGA menggunakan RTX 2078GB, RAM 16GB 2666MHz dual channel. Dan yang menjadi nilai jual terbesar di sini adalah panel display VA 15 inci 240Hz dari Sharp dengan 4ms response time. Dan untuk storage ini 512GB NVMe dan 2TB harddisk. Nah, untuk urusan harga, Gigabyte ini memberikan harga yang cukup agresif dengan spesifikasi yang tadi udah gue jelaskan, itu dengan harga 34 juta. Jadi, di atas kertas, Aorus 15XA ini memiliki spesifikasi yang high-end. Untuk GPU-nya pun bukan versi Max-Q, tapi yang full version-nya. Dan menurut gue juga Max-Q agak nanggung dibandingkan yang versi full version-nya. Karena dengan 2070 yang full version, gue rasa ini menjadi memiliki price performance ratio yang sangat-sangat baik. Kita mendapatkan kemampuan untuk fitur-fitur ray tracing yang bisa mendapatkan performa playable lah. Kalian bisa mengincar sekitar 40fps dengan DXR yang medium atau ke high, tergantung untuk game-nya juga. Jadi untuk keperluan mencicipi atau mencoba game-game dengan ray tracing lebih masuk akal dengan RTX 2070, terutama dibandingkan dengan 2060. Nah, ngomongin nyicipin game-game ray tracing, kebetulan Nvidia juga lagi ngadain bundling nih untuk pembelian GPU dari Aorus seri RTX dapat 2 game, itu Wolfenstein Youngblood dan Control. Terutama untuk Control, kalian akan banyak mencoba berbagai fitur ray tracing yang terbaru yang akan digunakan di dalam game-nya. Nah, balik ngomongin laptopnya. Di sini juga dipadukan dengan panel dari Sharp yang versi IGZO-nya. Panel dengan 240Hz dan 4ms response time. Nggak cuma menggunakan refresh rate yang tinggi banget, tapi akurasi warna pun tetap baik. Terus ditambah lagi panelnya adalah 300 nits, jadi emang terang banget. Ini display tuh nggak bakal ngebuat kalian masalah kalau digunakan di ruangan terang atau kalian menggunakannya di outdoor. Terus panelnya juga matte. Paling kekurangannya cuma agak flimsy karena tipe engsel yang digunakan seperti ini. Karena semuanya itu berada di tengah dan samping-sampingnya jadi gampang keflex. Secara desain, Aorus emang beda sih dengan laptop gaming lainnya. Mereka itu lebih hefty di sini, terus agak tebal, tapi anehnya tetap kerasa ramping dan simple. Tetap terkesan kalau ini adalah suatu laptop gaming dengan desain yang futuristik. Bentuk ini angled di bagian belakangnya, dengan overall body kebuat dari plastik composite. Mayoritas bodinya juga bisa kalian lihat di sini adalah exhaust fans. Di seluruh sisi belakang, kiri, dan kanan kita bisa lihat mayoritas ruang itu dimakan untuk vents-nya. Berarti dari sini kita bisa perkirakan kalau performa itu lebih tinggi dibandingkan laptop lain yang tipis karena mereka bisa punya heat dissipation yang lebih baik, jadi power limit juga bisa naik. Untuk urusan I/O-nya, kalian total itu dapat 3 USB 3.1, Ethernet port, 3.5mm port buat audio atomic di sisi kiri dan di kanan. Di belakangnya kalian dapat USB Type-C, charge port, HDMI port, dan mini display port. Jadi untuk urusan I/O, ini laptop itu sangat-sangat lengkap banget untuk kalian jadikan work laptop, juga bisa untuk dicolok kedua monitor, karena seluruh port ini di belakang laptopnya, semuanya untuk display, jadi sangat-sangat nyaman untuk kalian colok. Untuk bagian keyboardnya, gue suka banget dengan keyboard yang digunakan. Feel ini mirip banget dengan yang dimiliki oleh SteelSeries untuk berbagai macam brand laptop. Dan semuanya terasa nyaman untuk gaming atau mengetik, terus masih tetap sunyi juga. Untuk RGB-nya, kalian di sini bisa ubah dan mendapatkan 3 zone yang bisa kalian customize, atau bisa kalian matikan semuanya. Untuk urusan audio, nggak ada masalah sama sekali di sini kecuali untuk low frequency-nya. Low-nya ini emang nggak terlalu dominan dan justru mid dan high-nya yang lebih dominan. Di laptopnya reproduksi suara juga lebih jelas karena menggunakan front upward facing speakers yang lokasinya ini pas banget di bawah display-nya atau di atasnya keyboard. Jadi untuk urusan audio, untuk nonton film, kalian bisa mendapatkan voice clarity yang sangat tinggi atau apalagi mendengarkan musik itu terasa lantang. Untuk keperluan main game juga cukup jernih, walau emang lacking bass-nya. Untuk ketinggian volume juga aman sampai 100%, nggak ada yang pecah atau jadi distorsi. Nah, untuk urusan baterai ini emang nggak akan setinggi yang kalian harapkan, karena dengan spesifikasi yang dimiliki oleh Aorus 15, battery life hanya mendapatkan 2,5 jaman lah untuk digunakan light work, browsing, dan entertainment, seperti keperluan untuk nonton, mengerjakan light editing, atau light texting. Nah, sekarang kita lanjut ke performanya. Yang pertama kita bahas untuk di CPU-nya dulu. Nah, untuk Cinebench R15 dan R20 kita bisa lihat di sini skor dengan melalui 5 kali run untuk keduanya. Ini dengan kondisi tanpa fan, gue gunakan dengan fan profile yang maksimum. Jadi dengan skor ini termasuk angka tinggi untuk 9750H, walau memang akan turun clock-nya ke 3,5 GHz. Jadi untuk kalian bisa sustain clock-nya di sekitar 3,8 atau 4 GHz, itu harus ada di ruangan yang AC atau menggunakan fan maximum profile yang cukup keras bunyinya.
Di CPU-Z juga sama, clock yang bisa disustain antara sekitar 3,5 sampai 3,3 GHz dengan normal fan profile. Lagi ini masih masuk ke ranah yang cukup tinggi untuk prosesor yang digunakannya. Dan kita sekarang lanjut ke Geekbench, ini skor multicore-nya juga sangat baik dan kembali menempatkan dirinya di skor yang lebih tinggi untuk prosesornya pada umumnya. Untuk Indigo benchmark di kedua workload terlihat lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Dan kalian akan mendapatkan downclock sampai 3,3 GHz, sama halnya dengan V-Ray benchmark di sini. Jadi overall untuk keperluan produktivitas, kalian cukup maksimal bisa menggunakan si 9750H-nya karena skor ini cukup tinggi dibandingkan dengan 97H di laptop lain, walau memang kadang mendapatkan suara fan yang lebih keras. Tapi ini yang menjadi pilihannya, performa tinggi butuh pendinginan yang agresif, dan ini yang dilakukan oleh Aorus 15. Nah sekarang kita ke performanya dalam gaming. Di game yang pertama ini adalah Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition dengan high settings dan hairworks-nya ini mati. Average-nya ini mendapatkan 122fps dan 1%-nya di 56. Kalian dengan nyaman melibas keperluan untuk di atas 120fps, performanya bener-bener smooth banget, dan frame time-nya juga kejaga banget, bener-bener butter smooth. Game yang selanjutnya adalah Far Cry 5, di sini dengan high preset dapat 101fps dan 1% low-nya di 63. Performanya kembali sangat-sangat baik, dengan frame time yang sangat-sangat ketat, nggak ada isu sama sekali, dan tentunya dengan mudah menembus 60fps dan menikmati display di atas 60Hz-nya. Kita lanjut ke Assassin's Creed Odyssey di very high preset, dapat average ini 69 dan 1% low-nya di 44. Odyssey ini nggak berubah dan tetap menjadi yang paling berat walau performanya udah aman di atas 60fps. Tentunya kalian bisa mengincar yang lebih tinggi dengan menurunkan preset ke high, tapi untuk urusan smoothness ini nggak ada masalah sama sekali. Sekarang kita lanjut ke game-game di DirectX 12. Yang pertama ini adalah Shadow of the Tomb Raider di high preset. Average ini dapat 104fps dan 1% low-nya itu di 66. Di sini load untuk CPU itu cukup tinggi dan suhunya mencapai 86 derajat, walau GPU-nya hanya sekitar 82-an. Tapi di luar itu semuanya berjalan dengan lancar, frame time kejaga, dan gua nggak menemukan masalah sama sekali. Game DirectX 12 kedua ini adalah Deus Ex Mankind Divided. Di game ini dengan very high preset dapat average 81fps dan 1% low-nya di 36. Di sini juga cukup tinggi performa yang didapatkan. Gameplay itu terasa smooth dan terlihat juga di sini nggak ada lonjakan frame time sama sekali selama di benchmark. Game selanjutnya ini Battlefield 5 di high preset. Nah, di sini average itu mendapatkan 105fps dan 1% low-nya adalah 74. Ini memiliki performa yang sangat-sangat baik dan memiliki performa yang sangat mudah untuk didapatkan di atas 100fps. Bahkan 1% low-nya pun sangat-sangat tinggi di gamenya. Untuk kalian bisa jaga di atas 100fps itu sangat-sangat mudah di laptop ini. Kalian bisa tinggal ubah atau otak-atik presetnya kalian untuk mendapatkan FPS yang lebih tinggi daripada 120Hz juga. Dan untuk game yang terakhir di DirectX 12 adalah Metro Exodus dengan high preset. Nah ini menjadi game yang paling berat di DirectX 12 dan menjadi pinnacle untuk DirectX 12 dengan average FPS-nya cuma 52 dan 1% low-nya di 27. Sejujurnya performa itu cukup baik, terutama untuk suatu gaming laptop. Mengingat ini menjadi game yang paling berat sepanjang tahun ini, kita bisa mengharapkan 60fps loh dengan menurunkan beberapa preset. Tapi tentunya ya kalian tidak akan memaksimalkan kemampuan display-nya yang 240Hz. So kesimpulannya untuk ini laptop. Ini laptop untuk display-nya yang 240Hz tentunya tidak akan kalian bisa nikmati untuk game-game AAA, tapi yang bisa kalian nikmati adalah untuk game-game seperti Apex Legends, Fortnite, FIFA, CSGO, dan Overwatch. Di game-game seperti ini tentunya semakin tinggi frame rate dan semakin tinggi refresh rate display-nya kalian membantu juga untuk memaksimalkan performance kalian untuk main game-nya. Hal ini sebenarnya udah ada studinya di mana orang yang memiliki FPS dan refresh rate yang lebih tinggi memiliki persentase kemenangan lebih tinggi juga. Tapi tentunya ini merujuk studinya itu kepada game-game FPS ya. Gua nggak tahu apakah akan berguna dengan game-game MOBA refresh rate setinggi ini. Tapi untuk mayoritas MOBA, kalian juga bisa nikmati display 240Hz-nya. Tapi yang gua sangat sukai adalah display 240Hz ini bukan cuma sekedar mengincar ketinggian refresh-nya. Tapi kemampuan reproduksi warna pun juga sangat baik, viewing angle pun juga sangat baik. Laptop ini sangat-sangat cocok untuk kalian yang punya ruang kerja minimalis mungkin dengan 2 monitor atau 3 monitor yang bisa kalian gunakan dengan mencolok ke laptop ini. Performa untuk gamingnya juga sangat-sangat baik, berbeda dengan versi desktop RTX 2070 hanya sekitar 10-15% perbedaannya. Untuk keperluan produktivitas juga sangat-sangat baik, kalian bisa jadikan ini sebagai workhorse-nya kalian. Kelemahannya hanya satu menurut gua, hanya di bagian suara fan yang cukup kenceng. Kalau kalian memang menggunakan max fan profile-nya. Tapi selama kalian pakai headphone atau headset, harusnya sih ini nggak jadi masalah, terutama apalagi kalau kalian menggunakan yang noise cancelling. Atau ya kalian nggak perlu menyalakan max fan profile kalau ingin tetap sunyi laptopnya. Dari penawaran harga pun ini menjadi sangat-sangat menarik, selama kalian mau terima laptop dengan body yang agak tebal sebenarnya, tapi ya tadi, dengan mendapatkan performa yang bisa diperes lebih jauh. Karena laptop-laptop dengan RTX 2070 harganya banyak yang di atas si Aorus 15 XA ini. Sekian dari gua Sony, and I'll see you guys next time.